Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini Honda Jazz yang kemarin ya ini ya. Honda Jazz kemarin ini udah kita pasang-pasang yang semua. Yang kebanjiran kemarin ini sudah kita pasang-pasang semua ini. Tuh, udah kita rapikan. Nah, kita ingin coba nyalakan ya. Kita nyalakan. Oke. Ayo jumper dulu akhirnya yuk. Jumper lagi. Ini tombol engine start udah kita ganti baru. Udah kita ganti baru nih. 700.000. Modul-modul udah kita pasang ya. Ini keyless entry-nya udah kita pasang. Keyless entry smart key udah kita pasang, BCM udah kita pasang, icu-micu udah kita pasang semua, nak. Nah, kita akan coba nyalakan sekarang. Steering lock kita ganti buat memicu ecu ya, supaya bisa kontak on. Kita coba kontak on dulu. Nah, ini kuncinya terlalu jauh. Oh, akinya baru di chamber nih. Nah, ini udah nyala ngedip-ngedip ya. Ini tandanya udah aktif smart key-nya nih, udah nyala ngedip-ngedip gini. Ini akinya lagi di chamber nih. Nah, belum kita beresin semua nih. Nanti kita tinggal kalau mesin udah nyala kita beresin. Udah? Ntar dulu. Ntar dulu, bentar. Ya, bentar. Ini udah kita kontak on ya. Ini udah nyala merah, udah aktif smart key-nya berarti. Ya, coba kita start. Nah, udah langsung hidup ya. Ini cuman RPM-nya mati speedometer-nya. Speedometer mati, teman-teman. Speedometer-nya pada mati ngeblank. Semua pada mati speedometer-nya. RPM-nya mati, semua mati. Kita lihat mesinnya. Keluar air, campur asap. Luar biasa nih. Mesin udah nyala, udah hidup. Ya. Cuman speedometernya mati nih. Oh, mesin udah nyala, udah hidup. Oh, masih ada agak kasar. Asapnya sampai keluar air gini teman-teman, ini baru pertama kali nyala ini ya mesin ya. Siap. Kita lihat speedometernya mati, air ganti, mati semua error. Tapi masih udah hidup. Banjir airnya, keluar air. Airnya banjir. Dari knalpot ngocor airnya. Oke teman-teman, udah hidup ya. Jangan lupa subscribe-nya Jazz 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.